Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru terkait pencairan bonus tambahan bagi KPM PKH dan BPNT yang telah ditetapkan sebagai penerima pencairan PLT mitigasi risiko pangan yang dalam waktu dekat ini akan segera disalurkan oleh pemerintah. Perlu diketahui bersama, PLT mitigasi risiko pangan ini adalah sebuah program bantuan sosial dari pemerintah untuk mengurangi inflasi pangan. Program bantuan ini ditujukan kepada sekitar ada 18,8 juta kurang lebihnya keluarga penerima manfaat di Indonesia dan akan memiliki bantuan alokasi total dana sebesar Rp600.000 untuk per KPM. Namun baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini mengungkapkan jadwal pencairan BLT mitigasi risiko pangan atau BLT MRP sebesar Rp600.000. Informasi jadwal pencairan BLT MRP Rp600.000 ini telah disampaikan Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan di sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK beberapa waktu yang lalu. Airlangga Hartarto ini juga mengatakan pencairan BLT MRP Rp600.000 ini ditargetkan terjadi akan disalurkan pada semester 1 tahun 2024. Di tahun 2024 terdapat BLT mitigasi risiko pangan yang ditargetkan terrealisasikan di semester 1 tahun 2024, kata Airlangga Hartarto pada keterangannya di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu. Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memberikan jadwal atau tanggal pasti mengenai pencairan BLT MRP Rp600.000. Hanya saja Airlangga merevisi durasi atau periode BLT MRP Rp600.000. Sebelumnya ia mengatakan durasi BLT MRP Rp600.000 adalah Januari, Februari, dan Maret tahun 2024. Kini durasi atau periode BLT MRP Rp600.000 menjadi untuk periode bulan April, Mei, dan Juni tahun 2024. Dan di sini artinya bisa disimpulkan proses pencairannya dirubah periodenya atau disimpulkan diundur. Nah, merujuk pada pernyataan Airlangga di atas yang sudah disampaikan, maka jadwal pencairan BLT MRP Rp600.000 2024 secepat-cepatnya ini akan disalurkan adalah hingga paling lama di bulan Juni tahun 2024 proses pencairannya. Lebih lanjut Airlangga mengatakan BLT MRP Rp600.000 ini akan menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat KPM se-Indonesia. Penerima BLT MRP Rp600.000 ini adalah penerima kartu sembako atau BPNT berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Setiap KPM akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan. Namun untuk efektivitas penyaluran BLT MRP ini akan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan sehingga total BLT MRP akan diterima 600
Rp600.000. BLT MRP Rp600.000 akan disalurkan oleh Kemensos dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar 11,3 triliun. Erlangga juga mengatakan BLT MRP Rp600.000 termasuk dalam program perlindungan sosial atau perlinsos pada kondisi tertentu. Sama seperti bansos paket sembako PPKM, bantuan subsidi upah hingga bantuan pelaku usaha mikro yang dilakukan pemerintah disalurkan di masa pandemi COVID-19 di tahun-tahun yang lalu.